Selamat datang di Animbiz TV. Titan Shifter adalah Titan yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan memiliki bentuk yang lebih unik. Seperti yang kita tahu di Attack on Titan, itu kurang lebih ada 9 Titan Shifter. Kesembilan Titan itu adalah Card Titan, Female Titan, Jaw Titan, Armor Titan, Beast Titan, Warhammer Titan, Colossal Titan, dan Attack Titan. Namun di video kali ini gue akan membahas tentang Armor Titan terlebih dahulu. Berikut 5 fakta Armor Titan yang harus lo tahu. Yang pertama, kecepatan dan kekuatan yang dahsyat. Seperti yang kita ketahui bahwa Armor Titan dikenal dengan kekuatannya. Walaupun kecepatannya masih terbilang standar, akan tetapi dengan kekuatan dan daya tahan tubuhnya itu bukan kaleng-kaleng. Yang kedua, tubuhnya dilindungi armor lapis baja. Seperti yang kita tahu kalau armor Titan, sebagian besar tubuhnya dilindungi oleh armor yang dilapisi oleh baja. Jadi itulah yang membuat armor Titan memiliki kekuatan yang menakjubkan. Yang ketiga, masih terdapat daging yang tidak dilapisi armor. Walaupun kita tahu kalau tubuh armor Titan dilindungi oleh lapis baja, namun ada beberapa bagian tubuh armor Titan yang tidak dilapisi oleh baja. Salah satu di antaranya adalah bagian persendian. 4. Pengeluaran uap panas yang unik. Armor Titan juga bisa mengeluarkan uap panas yang sangat unik. Hampir sama dengan Colossal Titan dan juga Titan yang lainnya, yang bisa mengeluarkan uap panas, akan tetapi dengan kecepatan, kekuatan, dan kelebihan mengeluarkan uap panas ini dari mulutnya menjadi sebuah poin plus untuk Armor Titan. Yang kelima, pernah dikalahkan Beast Titan. Siapa sangka ternyata Armor Titan pernah dikalahkan oleh Beast Titan. Walaupun tidak ada yang menyangka hal ini, pada faktanya menurut anime, ternyata memang benar Armor Titan pernah dikalahkan oleh Beast Titan. Itulah 5 fakta Armor Titan di anime Attack on Titan. Jangan lupa baca artikel seputar anime, manga, dan hiburan lainnya yang ada di animbiz.com. Sekian dan terima kasih.